Hai mam, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau share kegiatanku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Ya, semuanya aku ucapkan terima kasih ya buat kalian semua yang sudah mengklik video ini. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimuliakan rezekinya. Amin. Baksonya. Nah, jadi video ini adalah video sebelum hari H ya. Jadi ini tuh adalah persiapan untuk Lebaran. Nah, aku tuh baru bisa upload sekarang ya karena terdesak oleh waktu. Waktunya sangat sibuk sekali gitu ya, Mams ya. Dan maaf ya jika tidak suka juga boleh di skip aja, dan ini bisa buat kenang-kenangan aku juga. Nah, ini tuh aku biasanya kalau mau Lebaran itu yang aku siapin yang pertama kali ini aku membeli daging sapi buat rendang gitu ya. Dan untuk daging sapinya ini aku pilih yang super ya, harganya itu 150 ribu per kilonya. Kalau yang ada putih-putihnya gitu ya, jadi nggak super, itu harganya 140 per kilo. Terus aku tadi juga beli bakso juga. Baksonya itu ada dua ya, ada ayam dan sapi. Aku pilih sapi, harganya itu 60 ribu. Terus di sini aku beli bumbu-bumbu untuk masak-masak pas hari hanya ya. Aku beli untuk opor, rendang, dan yang lain-lain. Nah, ini adalah langganan aku ya. Kalau aku beli bumbu-bumbunya itu di sini tempatnya Simbah-Simbah kayak gitu. Ini aku beli bumbu pawon ya, bumbu pawon. Terus aku beli bawang bombay juga untuk bikin spaghetti ya, karena mie aku tuh masih ada dan bumbu spaghettinya juga masih ada. Jadi ini pas puasa-puasa kayak gitu. Biasanya kalau pas habis tarawih gitu ya, kita suka bikin spaghetti gitu ya, kalau pas lagi kepengen. Nah, di sini tuh aku nggak lama-lama ya, jadi aku cuman sebentar aja cari yang penting-penting aja. Di sini aku beli untuk keperluan Lebaran. Terus ini aku juga beli di tempat langganan aku. Aku beli kelapa parut, jadi aku tunggu gitu ya, karena lebih mantep gitu ya kalau pakai kelapa parut dibandingkan instan gitu, karena juga masaknya itu banyak gitu ya, ada rendang, ada opor, ada yang lain-lain. Jadi aku beli di sini. Terus juga aku beli tewel ya, di tadi yang parutan kelapa itu ada tewel. Tewel itu gurih gitu ya, aku mau bikin untuk masak padangan gitu ya. Terus di sini aku milih-milih untuk kue Lebaran ya. Jadi aku kalau beli kue Lebaran itu di sini aja, di depan-depan pasar, karena di rumah aku udah bikin kue-kue kering seperti nastar, dahlia, kemudian ada juga kacang bawang, terus juga kacang telur. Nah, aku beli beberapa aja, nggak banyak-banyak ya, karena kalau di rumah aku tuh juga jarang ada tamu juga. Jadi untuk persiapan aja, misalkan ada saudara yang datang gitu ya, tetap nyediain gitu di rumah sendiri, karena biasanya cuman datangnya itu di tempat orang tuaku gitu ya, di sebelah rumah aku. Jadi aku belinya itu cuman beberapa, dan ini yang milih itu anak-anak gitu ya, dan mereka milih sendiri. Nah, karena di rumah ortuku tuh udah banyak jajanan juga, jadi aku nggak beli kue-kue kering yang toples-toplesan gitu ya. Aku beli yang sekiranya di rumah ibuku tuh tidak ada gitu. Dan di sini tuh biasanya ramai banget ya kalau udah menjelang Lebaran. Ini adalah toko langganan aku setiap tahunnya. Pasti selalu
mampir ke sini ya setiap habis belanja di pasar. Ini karena bawa bocil-bocil ya, ini bocil-bocilnya tuh milih-milih sendiri. Kadang mau pilihnya kalau yang satu pilih ini, yang satunya juga harus sama gitu ya. Jadi aku waktu dibayar gitu aku kembalikan semuanya itu, yang pokoknya semua jajanan itu satu-satu aja gitu ya, nggak double-double. Ini aku udah selesai dan aku tinggal bayar-bayar aja di sini. Dan kemarin itu aku habisnya itu kurang lebih 200.000 ya untuk jajanannya. Dan di sini aku juga beli untuk bingkisan gitu ya, yang biasanya kita kasih untuk lebaran. Biasanya kalau aku kesini tuh anak-anak nggak aku ajak gitu ya, sekarang udah bawa dua anak gitu rasanya ribet, terus milih-milihnya tuh sebenarnya kurang leluasa gitu ya, karena anaknya juga keburu rewel. Jadi kita cepet-cepet aja. Jadi kalau pas belanja bulanan kemarin itu sangat ramai banget ya, yang di tempat aku biasa belanja itu jajanan kue-kuenya itu sangat banyak banget dan yang ngantri banyak banget. Nah, aku lebih memilih di sini karena lebih cepat aja ya, nggak begitu ngantri-ngantri. Dan ini aku udah sampai rumah, aku mau unboxing kira-kira jajanan apa aja yang aku beli gitu ya. Ini rata-rata yang pilih itu anak-anak ya, ada Coco Crunch, ada stick-stick keju kayak gitu ya, terus ada bola-bola coklat, itu kesukaannya anak-anak semuanya. Terus ada juga Endog Bulus ya kalau aku bilang. Terus ada apa ya namanya tuh, aku lupa ya, ada Astor kecil, terus yang satunya itu namanya seperti ubi yang bulat-bulat kayak gitu ya, itu Grubby ya, Grubby. Kalau Grubby itu kesukaanku. Terus anak-anak ini juga pilih jajanan ya, ada Yupi-Yupi ini, yang besar ini punya anakku yang gede, yang Yupi kecil punya anakku yang kecil. Terus beli roti basah juga, tadi anak aku yang kecil pengen itu ya. Dan ini dia belanjaanku. Terus tadi aku juga beli tewel atau gori dan aku minta dipotongin sekalian, pokoknya yang ala-ala Padangan kayak gitu ya, biar cocok dimasak bersama rendang. Terus aku tidak lupa juga beli bumbu-bumbu, ada bawang merah, bawang putih, terus aku beli kemiri, terus aku beli bumbu bakso juga karena aku tadi beli bakso ya, karena kalau waktu lebaran kayak gitu rasanya tuh pas bosen gitu ya makan daging-dagingan, itu enaknya makan yang seger-seger, jadinya aku sediain bakso sama bumbunya. Nah, aku juga beli cabai banyak banget ya, untuk cabai merah dan cabai rawitnya. Dan ini kelapanya, ini dibagi dua untuk opor dan untuk rendang. Nah, ini aku beli bumbu pawon juga, jadi biar nanti masaknya tuh lebih cepat ya. Sebenarnya kalau kita petik di tempat tetangga itu masih ada ya, cuman biar kita milih cepatnya aja gitu ya. Kalau pas lagi males gitu mau minta ke tetangga sebelah ya gitu ya, sebenarnya kalau mau minta sedikit aja itu juga boleh ya, ada daun jeruk, daun salam, ada serih juga gitu. Dan ini baksonya dan daging sapinya. Oh ya, biasanya aku tuh selalu masak sambal goreng ati sapi ya, tapi untuk kali ini aku nggak masak karena aku tuh kok lama-lama jadi ngerasa gimana ya, kayak nek kayak gitu ya, kurang suka gitu untuk hati sapinya. Jadi aku untuk tahun ini aku nggak beli, dan ini aku beli ayam, ayam paha sama sayap gitu ya untuk opor. Sebenarnya aku pilihnya tuh mau yang paha aja semuanya, tapi pas di pasar tadi pas habis, jadinya aku tambahin sayapnya. Dan ini dia belanjaanku. Ini anak aku tadi yang kecil minta donat,
donatnya itu dua ya. Jadi yang satunya tuh untuk yang kecil, kemudian yang besar itu satu ya rotinya, itu untuk buka puasa. Dan itu ada kue kering hasil karyaku gitu ya. Aku simpen di situ udah jadi. Jadi ini tuh cuman untuk tambahan makanannya. Terus di sini aku juga bikin coklat kacang juga, itu pasti ya. Dan untuk kacang-kacangnya ini udah jadi semuanya, dan nggak terasa ternyata di meja aku tuh udah penuh banget ya jajanannya. Nah, ini karena aku masih males ya untuk masuk-masukin ke dalam toples ini, aku sementara aku simpen dulu di sini. Ini aku simpen di kitchen set bagian atas ya. Nah, mungkin sekian aja video dari aku. Semoga video ini sedikit menghibur. Dan maaf ya kalau videonya ini video lama, karena memang baru bisa upload sekarang. Nah, terima kasih ya sudah menonton video ini. Jadi jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya untuk tekan tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.